Info gempa bumi hari ini. Gempa bumi kembali terjadi. Gempa besar berkekuatan 7,3 magnitudo mengguncang wilayah di dekat pantai timur Honshu, Jepang, pada Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Guncangan gempa dirasakan sangat kuat di wilayah Tokyo, Prefektur Fukushima, Prefektur Miyagi, dan sekitarnya. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, atau BMKG, dan Pusat Informasi Gempa Bumi ASEAN, atau AEIC, gempa berkekuatan 7,3 magnitudo tersebut terjadi pada Rabu malam, tanggal 16 Maret pukul 23.36 waktu setempat, atau pada pukul 22.36 waktu Indonesia Barat, atau pukul 14.36 UTC. Pusat gempa berada di laut, dengan kedalaman 58 km. Koordinat gempa berada di titik lokasi, 37,71 lintang utara, 141,50 bujur timur, atau tepatnya berada di jarak 59 km timur Laut Nami. Gempa tersebut berpotensi tsunami. Peringatan tsunami dikeluarkan untuk Prefektur Miyagi dan Fukushima. Diketahui, sesaat sebelum gempa 7,3 magnitudo terjadi, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang terlebih dahulu di wilayah yang sama. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan mengenai kerusakan sebagai dampak akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah pantai timur Jepang tersebut. Apakah kalian termasuk warga yang merasakan gempa di Jepang? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga semua warga Jepang dalam keadaan baik-baik saja.